Jadi tahun 2020 ni dikirakan di mana Malaysia patutnya dah menjadi negara maju lah. Tapi Malaysia menjadi negara COVID macam juga negara-negara lain dan banyak hari dan banyak bulan tak pergi kerja dah. Tapi apapun dah tahun 2020 ni banyak teknologi baru yang telah dibangunkan. Jadi apakah 5 perkara yang anda rasa wajib ada dalam kereta sekarang sebagai spesifikasi piawai? Anda nak tahu? Kita ada senaraikan 5 perkara campur 1 item bonus. Mesti awak terkejutnya. Yang pertama, ini saya tak setuju dengan producer ni tapi dia kata dashcam paling penting. Saya tak suka kamera merata-gata, kita punya privacy, tapi betul jugalah. Dashcam ni dapat merakam apa saja yang berlaku depan kita. Jadi kalau kita terlanggar orang ke, orang terlanggar kita ke, apa-apa saja yang berlaku, kita dapat membantu polis dalam siasatan. Kalau kita tak terlibat sekalipun, kita nampak orang lain kena terlibat dalam kemalangan, kita boleh membantu dengan memberikan footage kita kepada pihak berkuasa. So dashcam, setengah orang pasang depan dan belakang. So terpulang pada awak, kalau ada duit lebih, pasang depan dan pasang belakang. Tapi saya rasa kalau manufacturer sekarang, banyak yang dah bagi free untuk depan. Yang kedua, pemadam api. Pasal bila kita tengok kereta Hollywood kan, dia langgar accident mesti meletup. Itu sebenarnya mitos lah. Bila berlanggar, kereta tak semestinya meletup dan terbakar. Tetapi dalam kereta tu dia ada minyak. Dan minyak tu petrol sama ada diesel mudah terbakar. Jadi ada kemungkinan akan berlaku kebakaran kerana dalam kereta juga ada elektronik. Dan minyak, petrol ataupun diesel ni memerlukan spark ataupun nyalaan yang sikit dah cukup memulakan api. Kita pun pernah tengok kadang-kadang mungkin bila berlaku kemalangan di tepi jalan, orang tak ada pemadam api, dia tak tahu apa nak buat. Dan pemadam api ni juga kena pilih yang betul lah. Kita tak boleh ambil yang water based sebenarnya. Kena ambil either powder ataupun foam yang boleh padam electrical fire dan boleh padamkan flammable liquid punya fire. Pasal kalau tidak, dia jadi macam lebih teruk lagi. Curah air pada minyak yang tengah terbakar, dia mungkin akan jadi lebih teruk lagi. Dan bila dah beli fire extinguisher tu, tolong baca dia punya instruction dan belajar cara nak gunakannya dengan betul. Saya tengok ramai orang bila ada fire extinguisher, dia pergi tembak dekat api. Kita bukan tembak fire extinguisher dekat api. Ni pasal sekolah dulu tak ikut ke cadet bomber, tak dengar orang bomber tu ajar. Dia tembak dekat base ataupun pangkal api itu, di mana tempat ada bahan bakar, kat situ kita kena tembak supaya tak memadamkannya. Pasal you need to smother the fuel and the heat source, bukan the flame itself. Yang ketiga, pengecas tanpa wire. Wireless charger ni saya rasa patut jadi standard item lah dalam kereta sekarang. Pasal kita semua, hampir semua ada peranti ubah alih dan kebanyakannya pun dah memang ada keupayaan untuk mengecas tanpa wire. Cuma soalannya lah berapa nak letak. Saya rasa kalau wireless charger tu ada satu dah cukup dalam kereta. Tetapi port USB, pengkalan USB kena ada banyak lah supaya boleh memudahkan untuk mengecas semula peranti ubah alih kita. Pasal selalu dalam kereta ada 5 orang, mesti ada 5 peranti ubah alih. Yang keempat, kita pernah pergi kalau ke kedai ustaz, kedai-kedai jual aksesori telefon ni, kita pernah tengok dia jual power bank besar macam, yalah besar lah, tapi bukan besar macam bateri kereta, besar macam 2 kali ganda, 3 kali ganda daripada power bank biasa kita. Dan itu boleh digunakan untuk mengecas kereta ataupun untuk jump start kereta bila bateri habis. Dan saya rasa ini satu ciri keselamatan yang penting juga, pasal kadang-kadang bila kita terlupa nak padamkan lampu, setengah kereta dia masih lagi bebal, tak ada auto light off kan. Especially kereta-kereta yang tak ada auto light off tu, saya rasa manufacturer patut bekalkan dengan this charger ataupun power bank ni. Kalau yang ada auto light off, selalunya tak berlaku perkara-perkara macam ni. Cuma kalau awak lupa nak tukar bateri lah, dah lama. Tapi benda tu tak mahal mana sangat. Kalau kita beli sendiri pun dekat luar pun lah 100 lebih. So I think it's satu peralatan yang patut dibekalkan secara piawai oleh setiap pembuat kereta. Yang kelima, window tinting. Bukan window tinted. Nah, kalau tinted, dia kena tinted window. Pasal dia jadi verb past tense. Faham? Window tinting. Jadi untuk window tinting ni patutnya jadi wajib kerana pasal negara Malaysia ni negara yang panas. Jadi bila ada window tinting ni, taklah panas sangat kita dalam kereta. Dan kelebihannya selain daripada kulit tak jadi hitam, tak payah pakai sarung tangan sampai ke sini, ialah ianya akan menjimatkan sikit aircon kita lah. Jadi penjimatan aircon ni akan jimatkan minyak sikit lah. Mungkin tak banyak, tapi adalah jimat sikit dan taklah panas sangat bila kita duduk dalam kereta kan. Kan pula ramai orang duduk tertinggal anak dalam kereta kan. Mungkinlah dapat selamatkan sikit lah. Lama sikit lah dia boleh bertahan dalam kereta tu. Okay, last kali. Dah yang terakhir. Ini paling kontroversi sekali. Nombor 6. So, nombor 6 saya nak ada dalam kereta, dibekalkan satu ruang di mana ianya smell proof. Kita tak nak heat proof, kita tak nak fire proof, kita nak smell proof. Dia boleh tahan kedap bau. Kenapa? Pasal kita ada derian. Bila ada derian, ada tempoyak, kadang-kadang ada budu, kadang-kadang ada cincaluk dan juga belacan. Bila bawa dalam kereta kan, habis bau busuk satu kereta. Makan memang sedap tapi bau busuk, kan orang semua pening naik kereta. Itu benda yang saya rasa petut dia dicipta oleh seorang rakyat Malaysia yang cekap dan pandai mencipta satu smell proof punya kontainer untuk masuk dalam tiap kereta. Okey, ke atas ni ada pole. Kita letak 5-5 barang ni. Jadi awak undikan 3 yang paling awak suka sekali. Cuba letak tengok macam mana kan. Nanti kita akan umumkan keputusan dia. Kalau dah tengok sampai tekat ni, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan mesti awak suka kan. So, tekanlah butang like tu. Tolong kita sikit. Dan kongsikan dengan kawan-kawan. Bagi ramai-ramai asyik. Kongsi 20-30 orang pun tak apa. Biar pergi dapat tengok.
tengok. Dan kalau first time awak datang, tolong tekan butang subscribe dan juga butang loceng untuk dapat maklumat terkini bila kita muat naik video terbaru.